Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ihsan Tehat Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, semoga sehat saja ya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstal atau memasang fitting cup lampu outdoor ya. Fitting cup ini bisa digunakan di outdoor atau di indoor ya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan fitting cup yang sudah saya beli. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini fitting cup-nya. Oke. Kemudian saya sudah menyiapkan kabel. Ini kabel. Kemudian di paket fitting cup ini udah ada ininya ya, fittingnya, tapi belum dipasang, masih di luar. Kemudian saya membeli ini colokan ya. Ini tergantung ya. Jika kalian ingin menggabungkan langsung ke arus listrik yang ada di stop kontak rumah, tinggal satukan saja ya, tinggal sambungkan saja. Kalau kalian ingin menggunakannya terpisah atau insidental, kita bisa memakai ini ya, colokan luar seperti ini ya. Kemudian saya memerlukan ini ya, tape. Kemudian seperti biasa alat-alat sederhana, gunting. Kemudian ini apa? Pemotong kabel ya. Oke. Dan ini juga yang terakhir untuk menjepit kabel di dinding ya, agar rapi saja ya. Oke, kita mulai rangkai dulu fitting cup-nya ya. Oke teman-teman, ini dia fittingnya ya. Ini kabel untuk disambungkan ke arus ya, ke kabel arus. Ini yang merah positif, biru negatif. Bisa dicopot ya. Oh, ini bisa dicopot. Kita tinggal sambungkan saja nanti dengan kabel yang panjang ya. Kemudian ini untuk dudukan lampunya ya, fitting lampunya. Dan ini cupnya ya. Ini cup yang kalau di sini harganya itu 25.000 ya. Ada yang lebih kecil yaitu harganya 20.000. Saya beli yang 25.000. Cukup murah untuk untuk lampu yang di luar gitu, cukup murah ya harganya, tidak terlalu mahal. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, nanti kita masukin dulu ini. Seperti ini. Oke. Nah, ini udah ada karetnya nih agar air tidak masuk. Jadi ini ada karetnya ya. Nah, kemudian ini dratnya untuk mengencangkan fittingnya ya. Kita tinggal masukkan ke sini. Putar saja langsung. Oh, ininya belum masuk teman-teman. Nah, harus masuk dulu seperti ini ya. Nah, kalau udah masuk, kita bisa. Oke, setelah kencang, kita tinggal pasang ininya teman-teman, kabelnya ya. Tutup kabelnya nih yang karet. Fittingnya sudah terpasang dengan rapi dan kencang. Kita tinggal sambungkan kabelnya dengan kabel ini, teman-teman. Sekarang kita akan sambungkan nih kabel yang ini ke sini ya.
Oke, ini setelah terkelupas ya, bungkus kabelnya. Kita coba sambungkan. Yang ini biru ke biru, yang ini hitam ke merah ya. Lu panjang tadi. Oke, telah serat ini telah tersambung kedua-duanya ya, positif dan negatif. Setelah itu kita akan satukan dengan menggunakan lap band. Aman teman-teman.
Dan ini adalah untuk menggantungkan kap lampunya ya. Saya akan pasang kap lampu ini di luar ya. Kita tinggal pasang saja, oke? Dan ini saya akan menggunakan lampu yang putih. Cukup dengan lampu yang 30 watt saja. Jadi posisinya seperti ini ya. Oke, teman-teman, udah terpasang. Kabelnya juga udah, tinggal disambungkan ke elektrik. Dan ini perlu tambahan penerangan untuk rumah-rumah grafiku nih. Nah, ini dia rumah-rumah grafiku. Itu saja mungkin tutorial dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.